Halo hai Sobat Mania, berjumpa lagi di channel Sport Maniak 54 yang selalu menyajikan info berita terlengkap dan terbaru dari seputar dunia olahraga. Sebelum melanjutkan berita selengkapnya, silahkan subscribe untuk mendapatkan berita seputar olahraga terbaru dari kami. Marc Marquez, operasi patah tulang ibu jari. Kabar terbaru dari pebalap Repsol Honda Marc Marquez setelah insiden di MotoGP Portugal menyebutkan The Baby Alliance mengalami patah tulang ibu jari dan harus menjalani operasi. Dengan demikian, Marc Marquez dipastikan absen di MotoGP Argentina. Marc Marquez tidak akan bisa ikut terlibat dalam balapan seri kedua MotoGP 2023 pekan depan yang digelar di sirkuit Termas de Rio Honda pada tanggal 31 Maret sampai tanggal 2 April tahun 2023. Kabar tak mengenakan bagi Marc Marquez ini diungkap oleh tim Repsol Honda lewat rilis Honda Racing Corporation, HRC. Disebutkan bahwa Marc Marquez akan absen pada MotoGP Argentina 2023 akibat cedera dan harus menjalani operasi. Juara dunia 8 kali tersebut dipastikan absen di MotoGP Argentina. Ia mengalami patah tulang pada ruas jari tangan kanannya. Pembalap berusia 30 tahun itu akan menjalani operasi kedua pada tulang metacarpal. Setelah menjalani operasi perbaikan patah tulang metacarpal pertama di tangan kanannya, Marc Marquez akan absen di seri kedua MotoGP 2023, demikian keterangan HRC, Honda Racing Corporation. Setelah kembali ke Spanyol untuk pemeriksaan lebih lanjut, Marc Marquez didiagnosis mengalami dislokasi tulang intraartikular di pangkal metacarpal pertama dari ibu jari tangan kanan. Pembalap bernomor 93 ini akan segera menjalani operasi di Ruber International Hospital di Madrid. Operasi akan dipimpin Dr. Ignacio Roger Deona bersama dua anggota tim dokter lainnya terdiri dari Dr. Samuel Antuna dan Dr. Andrea Garcia Villanueva. Patah tulang pada area punggung sekaligus telapak tangan kanan si alien disebabkan kecelakaan saat balapan MotoGP Portugal. Marquez gagal menghentikan motornya sehingga menabrak Jorge Martin Prima Pramac dan Miguel Oliveira Cryptodata RNF pada lap ketiga. Operasi pembedahan terdiri reduksi tertutup pada fraktur dan fiksasi internal pada titik yang sama dengan dua skrup yang dipasangkan tanpa ada gangguan, lanjut keterangan HRC. Marc Marquez dan tim Repsol Honda telah memutuskan juara dunia 8 kali itu untuk melewatkan seri MotoGP berikutnya agar sepenuhnya fokus pada pemulihan dan datang ke seri-seri berikutnya dalam kondisi terbaik. I'm Valentino Rossi and if you like our content, like and subscribe for more.